Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himam ya. Sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Hadhil hikmah kat ta'lil lima qablaha wa tasluhu aidan lima ba'daha. Ka'annahu qala iradatuka ayyuhal murid khilafa ma aradahu maulaka la tujdi naf'an li'annahu idza kanat sawabikul himam ay al himamu sawabik ay sari'atut ta'sir fil asya wa hiya quwan nafsi allati tanfa'il anhal asya fatakunu lil wali karamah yuqalu fa'ala kadza bi himmatih idza wajahaha ilaihi wa wajada ka wali ghairihi fa wujida wali ghairihi kasahir wal a'in ihanatan la tanfa'il anhal asya ila bi takdir takdirillahi ta'ala ay bi idznihi subhanahu. Berkata Ibnu Athaillah Az-Zakandari, sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Tekad yang kuat tidak mampu menembus dinding-dinding takdir. Artinya ketika kita punya tekad, komitmen, ya bahasa Indonesia itu komitmen, punya komitmen dan cita-cita yang tinggi, yang namun komitmen dan cita-cita yang tingginya tidak akan mampu menembus dinding-dinding takdir. Pu yang kali takdir li Allah nyan yang berjalan, nyan yang berlaku, makudir yakun. Pu yang Allah takdir nyan yang pasti terjadi. Cita-cita tanya hana mampu mengubah ketentuan takdir Allah. Pu yang kali Allah takdir tetap nyan yang terjadi walau tanya ada cita-cita. Tak gantungkan cita-cita setinggi langit. Walau naizilah wahimmatur rijal tuskitul jibal. Cita-cita lelaki dapat merobohkan gunung, menghancurkan gunung. Yang menghancur yang muwafaqah dengan iradah dada Allah. Yang muwafaqah dengan iradah Allah tetap han hancur. Dum cita-cita orang zaman yang gagal han teruk. Karena han muwafaqah dengan iradah Allah. Mereka muwafaqah baru teruk. Bahkan perlai gepegah kalam hikmatnya oleh Ibn Athaillah. Nah penjelasan dalam kitab Iqadul Himam, wate himmah siro hamba siro waliullah himmah nyan han tersalah. Nyo takut na dugaan tentang pe yang geinginkan le para waliullah nyan pasti terjadi. Untuk gedafa baik na dugaan lagi nyan gepegat ungkapan le Ibn Athaillah sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Sebab nasabu hadis ni berkata Nabi, inna lillah rijalan, Allah memiliki beberapa orang, beberapa hamba yang sempurna. Lau aqsamu ala Allah la abarrahum fi kasmihim. Ini hadis. Kira mereka bersumpah, Allah geputruk lagi sumpah orangnya. Artinya Allah memiliki hamba, hamba-hamba yang katuk tingkatan waliullah yang menyogu sumpah oleh orangnya geputruk oleh Allah. Maka kita takut tanya baik sampai murka dengan para wali. Alian na hadis la ilam ittaku firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Kenapa hadisnya? Takut olehmu akan firasat orang-orang mukmin. Maksud orang mukminan mukmin kamil. Mukmin kamil ke para wali. Baru mukmin biasa. Al-lafzu idza utlika yumalu anal kamal. Maksud al-mu'min, orang mukmin yang kamil. Takut olehmu akan firasat orang mukmin yang sempurna karena mereka memandang dengan cahaya Allah. Orang katuk tingkatan walinya dia dalam sesuatu kan dengan nur dari Allah. Maka you khawatir. Wate karena ungkapan lagi nyan, takut diwaham, diasumsi oleh orang bahawa himmah, komitmen yang nabak siroh hamba, pulam hambanya yang kata termasuk waliullah, sansang dapat merobek dinding takdir Allah. Dan terjadi pemantang yang ka geinginkan le wali walau hana sesuai dengan iradah Allah. Sansang na waham menan untuk getepis atau gekikis wahamnyan be sampai na urang berasumsi lagi nyan begate sawabikul himam la takhriku aswaral aqdar. Artinya tak ada yang mampu mengubah ketentuan Allah. Himmah yang kokoh, himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi, tekad yang kuat tidak mampu merobek kharkunan pring. Edi pring akan pagu takdir. Aswar jamak dari sur, sur kan pagu.
jawa zasur kalewat pegeh la takhriku hai dipri akan dinding-dinding takdir. Ini hikmat sama seperti ilat bagi barang sebelumnya hikmat. Hikmat ilikut kiban hikmat ilikut menyotanyo mehut kepada tajrid sementara Allah mentangge tempatkan tanyo bak posisi asbab yang termasuk syahwat yang tersom. Alian menyotanyo mehut kepada usaha padahal Allah ke tempatkan tanyo dan tajrid yang ga anggap katurun turun daripada himmah yang tinggi. Yang tinggi. Jadi ilikut pakan tanya hanjit tatren menyo Allah ke tempatkan ba makam tajrid hanjit tayak tren ba usaha. Alasan ji karena pu manteng yang tanya inginkan han akan bisa menembus dinding takdir Allah. Nya Allah ke takdir tanya menjadi hamba yang terikat dengan asbab yang lebih gamat dunia dia terikat dengan asbab. Ada tahun tat betul makam tajrid hantro. Sebab takdir Allah tanya hana teruk. Tapi menyatanya kau ditempatkan oleh Allah makam tajrid. Apa makna makam tajrid urayan? Secara garis besar teruk pu yang tak inginkan hana li melalui sebab. Ini kan makam tajrid. Jilu tingkatan di makam tajridnya. Ikut muhud jak waji. Payah ibadah hopeng leh. Usaha ibadah hopeng itabung leh. Penghasil panennya dicicil sebahagian ke haji. Sebahagian untuk kebutuhan rumah tangga. Itu yang muhud ke haji. Sebelum kau lika mahut, tiba-tiba kena orang bakat. Yang tajrid sikun. Jadi, husul maksud tanya tanpa melalui asbab. Ya kan tajrid. Yang betulnya Allah. Tanya punya mantang gebi bak makam asbab. Mantang istilah haji menggerak jarau ma'ego. Yang anak gerak jarau ke anak? Anak ma'ego, anak pupaju. Yang mantang makam asbab kan. Mahut kepada tajrid. Yang ada mahut berat tat, himmah tinggi tat. Hantruk si punya anak kita kedilih. Lih Allah. Maka sawabek himamnya ilat ke kalam hikmat ilikut. Bahkan hanggebi muhun ilikut. Karena ilat ke mana dia buat mana? Karena sawabikul himam la takhriku aswaral akdar. Sawabeknya idhafah sifat kepada mausu. Wasaijih al-himamu sawabek. Sawabek jamak dari sabek. Sabek mana jih yang mendahului. Urung dia melit-lit kan yang menang uka kan. Sabek ke kan? Kan mendahului urung lain. Maka geken himmah sabek adalah himmah yang kuat. Himmah yang ka unggul, ka melebihi. Maka ke bermakna tekad yang kuat atau tekad yang kokoh. Sawabek himam. Wataslu aidan lima ba'daha. Dan layak ianya ini hikmat pula ta'lil bagi barang sesudahnya ini hikmat. Di sawabikul himamnya jita pegah ke ilat hikmat ilikut. Jita pegah ke ilat hikmat uka. Mendua item. Ka'annahu seolah-olah Ibnu Athaillah berkata, iradatuka ayyuhal murid, keinginan kamu wahai murid akan sebalik apa yang diinginkan akannya oleh Tuhan kamu, la tujdi naf'an. Itu tidak akan memberikan ianya iradah akan manfaat. La tujdi, tujdi yang memberikan manfaat. Tanya tamuhun hana sesuai lagi hun Allah. Allah mantang diinginkan tanya bak posisi asbab. Muhud tanya bejek ke posisi tajrid. Dia payah usaha tak boleh betruk pun yang tak inginkan. Yang tak inginkan hana sesuai lagi yang diinginkan oleh Allah. Yang keinginan danyo la tujdi naf'an. Hana akan diberikan akan manfaat. Lianahu kana bersungguh pekerjaan idha kana sawabikul himam. Apabila adalah sawabek himam. Apa makna leh? Apa makna sawabek himam? Himam as-sawabek. Berarti mufum jih. Sawabek himamnya idhafah musuh bagi idhafah sifat bagi musuh wasairoi himam sawabek. Apa makna himam sawabek? Sari'ah taksir fil asya. Himmah yang cepat memberi bekas pada sesuatu. Tanya miyote tahu tipupu secara keinginan yang tekad yang kuatnya bagah masih. Mamanya keinginan tapi hana tekad yang kuatnya masih ji lambat. Akhirnya boleh kaya mucapli hana timbula membuat timon bohtrung hana timbula imke tamang peng nya kun hana kuat himmah pinya urung kuat himmah saat boleh benar peng tamang pu mendang tanah yang kosong manfaatkan pula bohtrung yang jik pula japli pula dogi rata sago nya kun himmah kuat. Jadi punya himmah yang kuat, himmah yang sari'ah taksir fil asya, kuat memberi bekas jih, cepat memberi bekas pada sesuatu. Wahia dan dianya
himmah yang kuat itu kuwan nafsi, kekuatan nafsu, kekuatan jiwa seseorang, allati, kekuatan allati tamfa'il anha al-asya, yang terjadi daripadanya kekuatan oleh sesuatu. Artinya himmahnya adalah sabuh sifat, sabuh karakter yang na ba'urung. Dengan kuwan nafsi berarti ji kekuatan yang na pada jiwa seseorang, artinya karakter yang dimiliki oleh seorang orang yang dari karakternya menghasilkan sesuatu yang lain. Karena dengan ada himmah akan wujud pula in. Yang ana himmah dia jadi kita yang ana himmah ya berat. Ana himmah duk hidayah han malim dah. Han je kitab karena himmah kurang. Maka himmahnya kekuatan jiwa yang terjadi daripadanya kekuatan oleh segala asya. Wadakunu, dan ada ianya wali tersebut, ada ianya himmah tersebut bagi sirah wali kebunan karamah. Himmah yang nak wali kebunan karamah. Atena himmah bak wali untuk gelingke belah dekrum. Gejak aja. Ada iya. Kenapa pakai dutu? Karamah kan. Tergantung pak idu. Kerja himmahnya sabah tekad yang nak bak sirah hamba yang dari tekadnya terjadi pulain. Tekad kan kena jauh. U Ka'bah. Gelangkah sama langkah katruk. Yang menyebab wali kan karamah. Ada ianya himmah bagi wali dinamakan karamah. Himmah tersebut gemakut atau gemustak dari lafai fa'ala kaza bihimmatih. Ipubut leserara urung akan pulan dengan himmahnya. Yang tekun bahasa Arab fa'ala kaza bihimmatih. Pajan merugukun idha wajahaha ilaihi. Apabila dihadap ianya si pulan akannya himmah ilaihi kepadanya kaza. Jadi menyohimmah jihna dihadapkan kepada kaza. Artinya dalam bahasa Arab menyohurung untuk kebubut si pupu dengan nahimmah baru jutakan fa'ala kaza bihimmati. Menyohurung untuk kebubut lima hana semangat pi hana optimis ha. Bahasa ini optimis hana optimis itu ha. Kecalik kalau mau pemilu pi kaya nak fikir sang ha menang. Ha nak menang mudah eh. Urung eh yang kan kena yakin menang mendum. Nah urung eh yang yakin dalu, yakin dalu nak eh yang tiap apa peng. Pakang ke eh kena yakin mah. Yakin menang. Kena yakin menang ke himmah ke. Tekad ke yang kuat. Fa wujida, maka diperdapatkan akannya kaza. Di kana ge pehadap buat gotnyan kepada himmahnya dengan kuat, fa wujida, maka diperdapatkan hasil je. Wali gairihi, dan ada ianya himmah bagi selain wali. Lagi contoh sahir, pensihir. Wal a'in, a'innya kan orang yang memiliki kekuatan dengan gepandang sesuatu bisa membinasakan. Yang menyobak tanya orang Aceh jarang nak tanya. Menyodi Hadramaut di Yaman nasabuh bangsa yang memiliki kekuatan mata, bangsa Sibam. Sibamnya nan kota, kota Sibam, kota termasuk kota tua. Awak Sibam jina kekuatan matai pandang sesuatu, punya pandangan kedengkian, punya tua dikun masya Allah, tabarakallah masya Allah, yang binasa tanya. Yang nak terbukti di Hadramaut nak pernah dipandang bokaye dengan pandangan yang penuh dengan ketakjuban, tapi hanakun masya Allah, rut bokaye. Ilung awai tai pumpul long jak-jak ziarah gede u Yaman. Hirin long pekan urung idih bak rumah ketulih masya-Allah. Bak motor masya-Allah. Bak rumah masya-Allah tabarakallah masya-Allah. Duda rupaji merumpak jawaban ternyata di nangronyan na sebahagian suku yang menyo dipandang sesuatu dengan pandangan kedengkian je kebinasa. Nyi pandang urung sakit. Pandang urung tu dengan pandangan kedengkian je kesakit. Ya kan ain, innya beda dengan hasad je. Nyo hasad cita-cita bergada nikmat gop. Nyo in terjadi rusak ba urang lain dengan pandangan mata. Kan in urang pandangnya kan ain sama ge sahir. Dalam ihya getulih makna in, kan in makna matali yang ka bermakna sabuh penyakit. In yan nazar bistihsan masyub bihasadin. Pandangan dengan keelokan yang menjampu dengan kedengkian. Min khabisit tabi'i karena buruk tabiat. Yahsulu lil mandur min dararun.
hasil bagi orang yang dipandang oleh bahaya. Kun kenang in raja yang mana kun ka kenang in. Masuk kenang in kan kan in lam huruf alif batasah. Masuk kenang in mati gara-gara naik pandang le orang dengan pandangan istihsan tapi menjampu dengan hasad. Yang menghasilkan darar ke mandur ilih ke orang yang dipandang. Ilung lehlung lehlung tanyang nyan ba orang Hadramaut. Bagi panjang cerita le orangnya sampai cerita maka ji hanya min otek bu bedak hana ke besari ke bercuma-cuma tingat dia obik ke bu orang jamun rundai macam dia bu bedak ni mik hana besari ke tujuan hana ke besari supaya otek kalal ni orang baik ikun got malah orang tuha tanya miota hei ke anak mit laga tak pegah laga cantik gedut tu brok ke hoi apa singak ni brok tak menang ke kan orang tuha supaya baik hasil penyakit in. Memang nak bangsa yang kekuatan inji berbahaya itu yang dalam filem-filem gerhana zaman netron dari pandang suatu dengan mata ancu. Tapi di Yaman na yang malah nak pernah londengo cerita Habib Idih bebu Allah alam. Nak pernah bak sabah tempat wate ke Kuh Monbor medun dengan bate. Te medun hai tim tamang pipa dengan bate. Getren urung lam uru gepegat sabah lukisan yang ta'ajub yang haya bak bate yang gia hoya wa sibam pegah bawa sibam hayu tat bate sabah cukup indah ipandang le awaknya dengan pandangan yang takjub bertuh bate yang dia ada bate yang kan tapi Allah ada bate cerita orang yang menang bah bertuh mai yang nampil dalam kitab galum baca tak yo yang nampil dalam kitab makna in nazar bistihsan dah pandang sesuatu dengan pandangan elok tapi menjampu dengan kedengkian hati tanya nyan yahsulu lil mandur min dararut bah. Bagi orang yang kenang pandangannya akan hasil darar. Mencara untuk pegadainnya buruh dia baca Masya Allah. Dia dah pandang sesuatu, dah ucap Masya Allah yang hana hasil darar. Maka bak moto-moto di Nangro Yaman dan di Saudi kaya tulis Masya Allah tu. Nyo di Yaman je bak rumah, rata rumah tulis Masya Allah. Dia ada orang yang pandang rumah tanya, pulau rumah lagak-lagak. Karena ada tulisan Masya Allah, terbaca Masya Allah. Dia hana bahaya kurang dari rumah. Malah nak keyakinan sebahagian masyarakat Yaman yang ipegak ajimat, ipegak ajimat ipudu iluar rumah henna di Yaman. Pudu iluar rumah ajimat tujuan patena urang gepandang rumah ji baik dengan pandangan in yang je ke sakit urang rumah atau binasa urang rumah. Ya ken ain ji bedangan sahir. Nyo sahir nya na mantra-mantra na baca-baca mantra. Nyo ain hanai. Ini kena dua boh ba kan? Menyo himmahnya bak wali ken karamah. Punya himmah bagi selain wali lagi contoh sahir dan a'in keken ihana ihana untuk kepihina jadi kan karamah yang kurang pensihir ke iradah gebi idin li Allah terjadi apa yang dipubut li orang pensihir yang ihana li Allah kan karamah kan untuk pemulia la tamfa'il yang kekabar sawabek no, kekabarkana apabila adalah sawabek himam la tamfa'il anha al asya han terjadi daripadanya sawabek oleh sesuatu kecuali dengan takdir Allah artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka bermula himmah yang tidak sawabek himmah yang tidak tekad bulat seperti himmah kamu getodong dai oleh dengku lagi himmah urun ron ayyuhal murid ke la asralaha itu tidak memberi bekas baginya himmah mimba bil aula dum himmah yang kokoh yang luar biasa haik ditembus dinding-dinding takdir Allah pula himmah biasa-biasa mentang ha, mekerah dia tak yakin eh jelek mekerah nak yakin gimana cara menang mudum yang yakin kalau dia menang dia tak kedih hana dia tak kedih oleh Allah pula yang mekerah dia tak yakin yang tak beda ya babi-babi peng lagi himmah kamu wahai wahai murid kun ibn tungku syarih tahu tungku syarih Abdullah Syurkawi la asralaha tidak memberi bekas baginya himmah mimba bil aula dum yang keng yang kokoh hana memberi bekah pulam yang hana kokoh fa fi hadza maka sabit pada ini kalam hikmat itu tabridu naril hirsi untuk gepelupi apui ketamakan hirsi loba ketamakan tanya baik berat had ambisi al musta'ilah yang menyala-nyala ianya ambisi dalam hatinya si murid cara gepelupi gepegah hai hana pu berat had hun nyo hana sesuai dengan hun Allah hantro sih yang tu kepelupi baca gecung hukum Aceh ha nama salah ilam tu gecung tabrid barat kalupi kan barat lupi tabrid kepelupi
untuk gecuh apui ambisi yang menyala-nyala dalam hati murid. Hatta yukhayal lahu, sehingga diperkhayal baginya si murid bahawa sungguh demikian sesuatu tau'u yadih. Tau'u yadih yang ada di ta'at lejaro. Langkamus otai gebuh makna huwa tau'u yadika, yang makna jih sesuatu yang hasil dari usaha tanyo. Ada di ta'at lejaro. Pihak nak gebuh makna ta'at lejaro leh. Gebuh makna hasil usaha tu. Nah diperkhayal bak kitanya seolah-olah apa yang tak inginkannya ada hasil usaha drod. Wa anahu dan bahasungnya si murid yudrikuhu, diperdapat akannya syek la muhalata hana mustahil. Jadi untuk gecuh ambisinya baik berat hat kepegah hati leh Ibn Atailah seolah-olah gedek tanya, hai sawabikul himam la takhriku aswar al-akdar, tekad yang kokoh tidak mampu menembus dinding-dinding takdir. Berat tak menghirim becu. Seolah-olah kemenang ni pegah tu gecuh. Gecuh apui yang kan menyala-nyala mehut, dan seolah-olah yakin ni pasti terjadi punya katruk hut yang berat. Gecuh ke pelepi atas yang becu. Tasawuh kan untuk pelepi. Untuk gecuh. Baik terlalu berat tak mampu apui. Idhafah pada kentungku sawabek himam, daripada idhafah sifat kepada mausuf kamada karara sebagaimana barang telah jelas. Kemudian pada kentungku aswar al-akdar, ini idhafah musyabbah bih bagi musyabbah asairoi dinding yang seperti takdir yang seperti dinding. Sudah gecok dinding yang je ke musyabbah bih idhafah bagi musyabbah aswar al-akdar asairoi akdar yang kal aswar. Nah gawih di kesimpulan dari kalami kemat urunyo tanya wate tahu sesuatu baik sampai na prinsip dan anggapan bahawa terjadi sesuatunya adalah karena semangat dan tekad yang luar biasa sehingga melupakan kepada takdir Allah. Namun apapun yang katanya inginkan tetap dia katanya hanjut terlalu tinggi ambisi sehingga melupakan bahawa memandum sesuatunya terjadi tak lepas pada takdir Allah. Ambisi je tapi baik tua bertawakal kepada Allah. Ambisi kepada terjadi sesuatu boleh-boleh saja, tapi ingat bahawa atanya han akan terjadi miyohana iradah daripada pada Allah. Yan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tabatir ayat al-fitnatu asyaddu minal qats. Yan letak salah tafsir urang ceramah. Ubina tafsir takalan al-fitnatu asyaddu minal qat, nyan maknaji syirik. Syirik lebih bahaya, lebih berat daripada membunuh. Yang na pegah al-fitnatu nyan fitnah kegap lampi lompang beru Haji Umar. Apa agaknya al-fitnatu asyaddu minal qat, baik pindah-pindah kegap al-fitnatu asyaddu minal qat. Al-fitnatu lan tafsir fitnah makna syirik. Alian innallah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim, nyan kan ayat robah nasib. Pilih penceramah yang diterjemah ayat robah na nasib. Allah hang robah nasib tanya mihana ada robah kero. Tapi makna yughayiru ma yang nikmat. Allah hang robah nikmat yang kana. Cara gerobah begada, ucap pulang. Hang gerobah nikmat yang kana bahasa bawah kaum. Sehingga kaum sendiri yang merobah. Cara dirobah dia, hanai syukur. Waktu kaum hanai syukur nikmat Allah, Allah getarik pulang. Kaya wala in syakartum la azidannakum, wala in kafartum inna azabila syadid. Jadi makna ma biqaminan ni'mat. Yughayru ma bi'ampuzihim manaji hanasyu. Hanasyukur yang 30 dalam tafsir. Kan nasib minam. Jadi dia salah terjemah dia. Terjemah makna nasib. Yang dalam tafsir kan menan. Dia tak fahami Al-Quran kan menurut tafsir. Menaji menurut bahasa drod. Ini hana menentang menaji. Yang kalau tabutnya hana menentangkan berarti dia yang lebih ikhtiar. Yang berkata tabrit. Tabrit yang kan gecumuh becut. Baik berat hat mapuy-apuy. Ambisi dan yang bakterai sesuatu sehingga melupakan kepada takdir Allah. Yang yang ingat nan, kan ada perkara yang lebih ikhtiyu aju. Cuman yang baik ngegara-gara ikhtiyunya melupakan kepada bahwa segala sesuatunya hanya lepas daripada takdir Allah. Maka kan tabrinya kan tu gecung baik berat tak mampu. Baik ambisi berat tak sehingga dan yang nak dengar tak pulih, tak akan kayakin bahwa apa yang tak inginkannya akan tercapai mendung.